Ya, ini dia guys, ini setelah kita tanam ya hampir 2 bulan, jadi berapa ya, 7 minggu ini, 7 minggu kita tanam bonsai hasil cangkokan. Ini masih di pot kecil. Waduh, suburnya luar biasa ini, udah mulai tumbuh subur, akarnya juga udah tembus nih. Jadi beberapa minggu lagi nanti habis lebaran kita akan proses untuk pemindahan ke pot yang agak besar dan cek akar ya. Oke guys, ini loa hasil cangkokan yang kita tanam dulu ya sekitar 2 bulan yang lalu. Ini udah mulai subur ya, meskipun ada beberapa yang dimakan ulat daunnya. Nah, ini kita pakai pot kecil dulu. Medannya pakai tanah biasa. Akarnya udah tembus nih. Nah, kali ini kita akan coba pindahkan ke pot yang agak besar ya. Ini di sini. Ini udah saya siapkan media, juga memakai tanah biasa. Tanah dari kebun. Kita akan tanam di sini sekalian kita nanti tata akarnya biar lebih rapi aja. Apa ya namanya, batang bekas cangkokannya nih guys. Kita nggak usah urai dulu ya untuk akarnya, kita langsung kasihin aja di sini. Ya, kita siram pun dia belum mau apa namanya, untuk mengurai untuk tanahnya. Waduh. Belum terurai. Kita tambahkan saja tanahnya, ini kita pakai campuran pasir. Jadi kita hanya mengganti media, kita belum bisa untuk menata akarnya. Tapi pertumbuhannya udah lumayan oke ya. Ini udah mulai tumbuh cabang-cabang, telah tunas, lumayan subur nih ini. Nanti kita setelah hidup di pot yang baru ini, kita akan update kembali dan kita akan program ya untuk pemilihan cabangnya. Ini adalah formal style atau gaya formal ya. Karena cabangnya udah komplit nih.